Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita berada di Desa Bungkro, Kecamatan Prengapus, Kelurahan Jatirungga. Kita hari ini melihat begitu banyak burung kutub yang sangat banyak sekali. Satu kandang ada 6-7-8 burung. Mantap ya. Ini termasuk apa, kutub lokal. Jadi ini hasil apa ini? Hasil mencari di sini. Mencari di sini. Yang mau berapa? Satu ditawarkan berapa? Ini cukup banyak sekali, 100 atau bahkan ratusan atau berapa lah, banyak pokoknya di sini. Lho, iki nek lagi dingine ke yo. Iki nek ucul piye iki? Lha iki ngopo dicancang sikile to? Iki delok juga. Apa? Pincang. Oh, lara. Delok ke pincang? Ora. Apa? Kok gemikat? Gemikat. Oh, ini masternya. Master. Master kutut. Jina Epol ndak takut sama sekali, Kak. Kok ibu nikah ya? Ini masternya delok itu ternyata master, tak kira sakit. Ternyata masternya, makanya enggak terlalu takut dengan orang. Ada truk lokal juga, truk. Tapi ini kebanyakan adalah perkutut. Perkutut itu mantap. Ini pira biasanya, Dik? Bentar, Dik. Orang apa pokoknya kita langsung, Dik, ini kok. Pak D, ini sate betul Pak D? Oh sate, biasanya pinter nanti? Rata-rata 400. 400, bon nganu, bon ngacor? Bon ngacor, siap ngacor. Pokoknya no sing bakalan, sing bakal, nah bakalan? Nah bakalan ya sekitar 200. 200, tapi bon dewasa nggih? Ya. Sing ngacor antara 400. Iya, 400. 400. Ada yang 1500, ada yang 1000, ada yang 750. Tergantung dari kan ini ngacor iki. Karakter burung. Karakter burung. Tapi ini kok lokalan nggih? Iya. Lokal asli lokal. Lokal semua itu. Nggih. Itu di dalam masih ada itu kalau di Soteng juga. Ini jumlahnya pinten nggih? Ada 140. 140. 140. Nah, di dalamnya lebihnya. Hah? Nah, di dalamnya leh ngacor-ngacor niku. Banyak, ha. Ngacor-ngacor. Ada apa, Mbak? Oke. Nah, saat ini ada yang berminat berarti yang disambut ini, Dik. Bungkro. Bungkro. Kelurahan Jatirungga. Jatirungga. Kecamatan Prengapos. Kecamatan Prengapos. Ya, untuk nomornya nanti saya cantumkan dalam yang punya itu ini. Pak Darto namanya. Oh, Pak Darto. Ya, nanti kalau seandainya teman-teman berminat ada yang ke Desa Bungkro, Kecamatan Prengapus nggih. Iya. Kecamatan Prengapus cari saja Pak Darto gitu. Iya, gitu. Oke, Dik. Mantap, Sun, Dik. Iya. Halo, Dedian. Assalamualaikum. Kok iso mendung, Dik? Oke, Bu. Sing mantap iki lho, Bu. Isi piroi, duri isi piroi, ciro lupat monem itu, isi retuk di salong. Ini dalamnya kawai ini lima. Hah? Jeru je. Ini kan mungkin kayak nggak senanggap kayak. Ini yang sudah jadi di dalam ini banyak sekali. Yes, tak. Oke, gitu ya teman-temannya. Oh, ternyata masternya ada. Kok kayak masih belum master? Oh, ya kita cek sih sebelumnya. Biasanya kalau master itu tidak takut dengan orang. Oh ini kayak trubus nih ya, oh, enggak terlalu takut lah.
Ini master-master yang buat mikat. Tidak takut sama sekali. Jadi ini pikatannya ini dia tidak merusak dari burung itu. Jadi masih utuh. Jadi tidak luka gitu. Tidak. Jadi tidak trauma. Nah ini. Terus itu juga ada masternya. Kalau ini masternya agak kaku kayak. Wah ini cucu lancipe kaya manuk madu dan. Dia retuk putih ini. Padahal saya baru pertama kali ini loh, ini loh. Dia kakinya kesini tidak terlalu takut. Oh berarti saya tidak menakut-nakuti burung. Oke gitu dulu informasinya ya. Kali ini saya berkunjung ke salah satu apanya, peternak atau pemilik dari apa burung perkutut. Jadi kalau teman-teman berminat nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi dan bisa langsung ke sini, nanti bisa tawar-menawar sendiri atau memilih dari kualitas burung yang teman-teman miliki. Ini adalah kutut lokal, lokal berarti lokal Jawa gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa like and subscribe dari video saya dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.